untuk perjalanan ke daerah Sukabumi ya. Ini mobilnya mogok yang kedua kali ya. Ternyata bensinnya tidak naik ya. Jadi sekarang berada di daerah Cicuruk, motong jalan ternyata mogok lagi ya. Kendala mogoknya sepertinya karburatornya mampet ya, jadi darurat. Hari ini kita berada di daerah Cicuruk ya, motong jalan. Mobil kita ngadap terus ya dari tadi ya, berhenti. Untuk saat ini posisi tengah malam ya, jam 12 malam, kita berada di daerah Cicuruk. Mobil mogok, akhirnya naik angkot nih ya, kita charter angkot dari Cicuruk sampai ke Kelapa Nunggal ya. Sopirnya gagah banget ya. Gelap. Lidnya. Limanya slim, ada setannya. Jadi udah nyampe di wilayah Parubuda nih ya. Kampung Kelapa Nunggal. Serepet motor teh dekat aku urapuan. Ya. Tahu teh. Pas di jauh kayak itu kadieu pan barang pun karet teh. Ya. Karet. Oh. Turun di hareup. Di tengah malam. Motor. Oh, motor. Buan nih. Ah sorangan ngajeung teh lah. Jeung. Bi urun. Pasang din ku sorangan. Ya. Motor zaman HJ 55. Antar ke kering. Orang anta enon, oi, kita jual kene. Iya sih, cina aing gua rokok tuh, gua gak cinta rokok mah. Tadi atau cinta yang berken, orang anta listrik itu kita. Kunci roda, anu si gopat ya. Iya berken, mau mana mainnya berken? Ah cah yang nanya si aing teh. Dengar gua aing sih siapa pusing macam aing sih ya. Ayo kadi, turun sauran, masih kurang kau ukur ya. Ya. Buka helm kurang nih maaf. Buka helm, udah dibuka mungun, mau? Helm teh, buka cuma teh helm ayo. Balikan ya, bareng kurang kurang dewek di sini. Hahaha. Cukup kurang teh, tak amal perbuatan mana? Ya, panas. Panas. Datang perkapi. Perkapi itu nasi rotan nih. Kita walaja ke seorang kan najong. Cina sih, cina. Salah pina oke, cina pan itu buat orang dewa. Iya kan, ada lagi kena nyakal begitu patut. Kamana teh? Ah? Kali itu tuh juga kalau buah kali itu milu jeng jeng buat apa? Kali itu pasang. Oh. Kalau itu kok sama ya lewat dia tak? Kon lebaran pernah yang lolos kali ya? Nah, kan itu tuh. Mobil? Oh, cana ya iya mah bahula tahun berah. Cana ya iya mah iya, anyar banget. Lolos anak, pan jadi orang mobil mobil terbiasa nih. Mau rombongan? Cana nyawa jalan. Oh, mau mobil dubul, sing caruit kemana ya? Om
apa lagi jalan tenyah mau orang teh ulah lompatan sakumaha jalan pindah ke nonge urang teh keliling nah bismillah acan beres. Bahala Jagger nu di Payahan teh belah. Iya. Nu di Piceun teh nian. Pamatutan. Pamatutan. Siapa nanya? Roman. Saya telepon. Pamatutan. Lagi jalan tehnya tuh. Marahnya dia udah tiba gila dia wae pada tiap mobil ke gunung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna mah Bogor triin wae nya. Mun karet ayeuna mah ulah rumah saludeung. Jadi memang waspada, kudu waspada. Oke, perjalanan malam ini kita hampir kena orang iseng ya atau begal yang ada di jalan ini ya, Cirangkong, Sukabumi, Jawa Barat. Posisi saat ini jam 2.30 ya. Oke, simak terus perjalanan Yudi Jabar Channel ya. Ya kan jarang-jarang begadang. Setiap hari ini kita begini. Cibada masuk nanti Cipetir. Cipetir. Cipetai. Oh di Cipetai. Oh Cipetai itu gang kantor polisi. Ke belah mana arahnya kiri kanan? Kaki kanan. Madiun toh. Penting mah duit cenah meureun. Kamaya nama teh bulan naon bayar ngawa rampok. Mana bang, ada ke pasar gitu. Mandi di mana, maling-maling doang. Oke Juargan, inilah perjalanan malam ya di daerah Kelapa Nunggal. Jadi tadi di perjalanan sempat dijegat sama orang iseng atau begal. Jadi dia malangin bambu di tengah jalan. Jadi yang lewat daerah antara Parung Kuda sampai Kelapa Nunggal hati-hati ya di jam malam ya. Di jam malam karena banyak orang iseng atau begal. Oke kita setelah sampai ya di tempat tujuan di Kampung Kebon Kai Desa Kadunggal, Kecamatan Kelapa Nunggal ya. Sekarang posisi jam 4 subuh ya.